bantu Pak untuk pelaksanaan pilkades di Desa Langasari hingga sampai saat ini sudah sejauh mana Pak? Alhamdulillah, menurut tahapan-tahapan kami yang sudah diatakan, besok itu menaikkan dari bakal calon ke calon, termasuk nomor urut gitu kan, termasuk nomor urut gitu. Dari sebelumnya sudah semua kami laksanakan, nah sekarang itu sudah naik ke bakal calon jadi calon gitu. Sampaikan mengundi nomor ya nomor gitu kan, mudah-mudahan aja gitu kan, dengan pilkada sekarang ini kondusif lah, aman, jujur, gitu kan, adil, itu maksudnya supaya apa kita pemilihan itu sukses tanpa eksen, itu inti nama gitu kan. Ada berapa calon Pak? Ada tiga calon. Tiga calon. Calon yang pertama itu mantan. Mantan naik lagi. Ya. Pak Uus Sudarman, yang kedua Pak. Iya buka nomor ya. Nomor urut yang datang ke sini aja gitu kan. Itu kan belum ada nomor. Yang kedua itu Pak Cepi, Cece doang gitu kan. Yang ketiga itu Pak Cepi. Jadi tiga itu Pak. Enggak ada tambahnya. Itu dari tiga tersebut beda dusun Pak apa satu dusun? Beda dusun. Di sini Tegalega dusun sebenarnya dusun satu, ini dusun dua, mungkin itu dusun tiga. Jadi masing-masing dusun lah. Kalau untuk hak pilihnya ada berapa ribu Pak? Ada ya belum di pool itu, di sini ada 5.912 orang. Ya, jadi genap nama 6.000 lah itu kan pemilih itu. Itu masih sementara Pak, masih sementara. Nanti terakhir itu bulan apa ya? Tanggal berapa terakhir? Nanti Mei DPT-nya penetapan. Kalau nggak salah tanggal 4 Mei itu penetapan DPT. Baru itu penetapan. Jadi nggak ada tambahan lagi di situ mah, nggak ada. Udah platnya itu punya. Jadi udah nggak bisa ditawar gitu kan. Ada yang masuk berarti. Sebab kami itu masalah DPS yang tinggal bulak baliknya ada 4 kali balik kan Pak. RT/RW gitu kan. Masalahnya apa? Tidak mau panitia disalahkan gitu kan. Nah itu aja inti nama. Sehingga itu sob, kami jauh-jauh hari melakukan seperti itu. Kenapa ada tambahan dan sebagainya, ada pengurangan dan sebagainya, itu sudah diketahui RT/RW. Kami itu sudah jelasnya sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Kalau mulai kampanyenya kapan Pak? Kampanye itu tanggal 4 bulan 5 Pak. Tanggal 4 bulan 5 mulai kampanye. Itu cuma dikasih 3 hari potong ya.